Oke guys, kita lanjut ke game yang kedua ya guys ya, antara RRQ melawan Alter Ego Esports di sini kawan. Brother, kita di sini kupanya dihajar ya guys ya sama itu coba anjingnya dihajar yur sekarang darahnya. Lebih cepat level, lebih cepat. Karina emang jungle-nya lebih cepat sih dibanding Baku itu. Iya, emang. Ini Karina damage. Oh enggak, Karina tank ya. Hah? Karina tank? Emblemnya itu soalnya. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff. Dan itu pattern yang sama seperti game yang pertama. Ini siapa dapat turtle ya? Harusnya si Albert sih. Tipis. Kita lihat di sini PYN memakai Frankie-nya lagi ya guys ya. Makanya, PYN udah dikasih Frankie sih. Udah gila, cok. Bahaya sih, brother. Wah, tapi ini turtle. First blood belum, turtle juga belum. Turtle, cok, turtle! Woi! Kenapa? Jangan marah, bro. Kita lihat di sini Mas Paldi udah pakai mas. Siapa lu bilang turtle pertama siapa? Aduh, RRQ nah. Wah, dapet Yurina. 1 juta. 1 juta. 2 juta. Loh, dapet semua dong Yur. Aduh, dapet semua. Goblok, ler. Ya. Apa yang lagi kerja? Bentar ya. Oke guys. Membeli waktu agar dia level 5 duluan dan Silly Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan kita di sini Skylar udah pakai Batrick lagi guys ya. Monsternya Batrick nih brother. Monster. Ada coy, kapan ya dia turnamen dia benar-benar kayak satu turnamen tuh dia pakai Batrick terus ya. Kapan itu ya? Season lalu kok. Oh season lalu ya? MPL season lalu Batrick terus. Oh ya itu gila sih, itu dia spam. Oh Udil udah mati guys ya. Nampaknya di situ Udil lengket ya game 2 kayaknya. Wah! Buset! Wih! Ditendang, cok. Tampaknya 2-0 buat RRQ 3 juta. Lihatin shoulder sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai shoulder edisi. Yes, ready. Itu dia yang terjadi. 3-0. Gila ya ini sih, ini game-nya bagus banget early game-nya RRQ. Kalau tadi kayak rada apa sih namanya? Kurang gitu loh. Oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. Betul ya, itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali. Ini mau ditendang-tendang terus kayaknya, Yure. Mau sampai kapan? Ya. Ini tendang nih, lihat ditendang nih. Yakin gua. Woi, mau ditendang, coba sumpah. Ya. Tadi Clay mau nendang ya. Iya, enggak sempat tapi. Wah, enggak ada sprint. Rata. Early game sih. Masih early sih, guys. Tapi Esme juga enggak bisa masuk ntar guys kalau late game Batrick. Untuk mencoba menyimbangi. Enggak tahu ya, masih bisa tabok si ini enggak? Si siapa? Masya, guys. Popol. Wah, menang nih RRQ guys. Ini bakal ngebantu untuk goblinernya juga. Wah. Hancur tower. Ditempel. Langsung mati. Apakah ditendang? Ini kesalahan cok lepas spin pakai Franco guys ya. Susah ya. Kalau dia pakai cocok banget cok Franco Atlas gitu kasih ke dia. Sudah ada informasi diberikan. Di menit 5.30. Iya, kayak Kufra gitu-gitu loh. Tapi tetap Franco Atlas sih, guys.
Karena ini dari tadi juga yang Franco Atlas tetap jadi ini ya, so. Oh, Pak Wito hype kali ini. 4 kill loh diamankan. Oh my god. Kali ini di arah tengah. Bakal coba di engage tapi mereka sadar itu bukan hal yang Leo Murpia jadi naik ya Yure ke MPL ya Yure. Ya, dinaikin. Rahasinya turun ke MDL. Mereka tapi kan Murpi udah terakhir memang udah dinaikin MPL. Iya. Setup balik itu berhasil didapatkan. Ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Al. 2-0 guys. Kayak 2-0 sih ini. Lihat enggak tadi si Nino? Iya, map awareness-nya gua banget kalau main di Gold Lane. Ada. Langsung mundur dia keluar. Iya, bagus. Kena trap sekali aja ya, kena trap sekali aja loh net. Draft-nya juga bagus banget guys, sumpah. Valentin soalnya ini enggak akan di ini. Oh, tapi belum global ban ini ya Yura. Belum. MPL ya. Wah, kalau ada global ban sih ribet sih guys. Wah, diambil ya guys. Ya. Mati ya ini banyak. Mati sih. Wah, itu hampir, hampir itu sumpah itu panjang dikit lagi guys. Ini bisa dapat tower. Bisa, langsung di bersama Udil. Gila Udil. Mita di sel sebol ya. Retrik ini tai sih. Iya kan. Nggak aci coy kayak gitu. Curang gila ini. Operator taktilite. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Maleficror lagi dia. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Betrix itu terlalu jauh. Coba lu pikir kalau dulu Betrix dikasih Malefic efek Maleficror yang dulu yang masih nambahin ke tower. Ya. Uy. Oi. Ini dia. Ada dua pick off dari Clay dan juga dari Finn. Kena coy. Cepat tadi Clay-nya. Kena tapi itu tarik itu. Hidup ternyata masih bisa langsung pakai sprint guys Nino 0-4-0 ya. Towernya hancur lagi di sini guys ya. Bawahnya kayak di defend sama Mas Valdi sih. Ya di tadi. Enggak ada expect bahwa di rumput sana Arsever udah menghadap. Level 11 bro. Easy. Itu udah benar-benar good move, smart move kalau bisa bilang. Tank. Di emblem. Ini combo nih, yur. Ini Frank. Franco Beatrix sih combo nih. This is Sulbi tank, right? Yeah. Karena kan balik lagi. Udil bukan jungle sama Marina tank and then buka rumput. They go magic. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin member-member yang ada di dalam rumput. Bahaya banget. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong arah kill. Ambush ya, iya. Kirinya udah kena dua. Oke, ini kayak Lordnya langsung di setup sih guys harusnya guys ya. Karena mereka menang, Vision menang banget guys. Lo abis ini istirahat lo mau nemenin Reng atau mau istirahat dulu? Istirahat sih gue mau jalan-jalan sama anak lo. Dapat langsung Lordnya bro, bro ini sih main cepat aja sih guys ya. Melihat para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan ini kayaknya Asian Games guys. Tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Dari kanan enggak ada high ground-nya guys. Hero kanan enggak ada high ground sumpah. Poin lu berapa Yur sekarang Yur? Gua masih mythic 5, cok. Kalah cok sama orang yang solo bang. Jadi lu tahu kan kemarin kan ada pengumuman apa? Pengumuman apa? Ladies GPX siapa namanya kok? Trial kan? Terus ada yang komen, itu kok Eko Parsia Donki tolong apa daftar. Terus ada netizen yang komen, bintang mereka aja gak sampai 1000. Kita kan gak sampai 1000 memang. Kan minimal bintangnya 1000. Tapi untungnya dengan adanya aduh kasihan cok. Tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih tapi kalau di menit 12 susah cok solo bangsan. Meriang aja pala dari turret skill turret di bawah menit 12. Ini towernya harusnya dicicil-cicil sih guys. Masih creep besar juga kan. Kayaknya udah next wave kayaknya enggak deh. Next wave yang wave itu tuh guys, wave berikut itu. Atasnya udah meledak tuh, atasnya udah meledak tuh. Cuma buat Alter Ego Esports. Woi. Gila sih. Didapatkan kali ini yakin. Ini keterlaluan ini orang cowok Franco ya. Franco is too good. Franco God, right? Franco God. You know RSC also
always spend the, apa friend kopi YM. Ini jangan lupa di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak produser di belakang. Oh, ini sih. Jangan lupa di-share. Okay. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata. Itu kayak kurang panjang gitu ya, Re. Tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Enggak bertanding timnya juga enggak apa-apa, Profesor. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapat ini memang dipaksa. Hancur jadi Putina, hancur. Hancur guys, guys towernya. Udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Eh mereka harusnya setup lord lagi ya. Ini lord kedua enak. Harusnya bisa end sih. Bisa end tapi yakin. Tiba-tiba baru mau pick off. Mereka enggak ada hero. Nah itu. Wah. Wah gila. PYN sih save the day ya. Albertnya. Lordnya udah mau hidup tapi ya PYN-nya lord hidup, dia-nya hidup ya. Dia pakai emblem itu soalnya yuk. Ya, emblem support. Baru mau aku bilang bagaimana pick off yang bisa dilakukan. Enak banget bagus emblem bacan. Ini. Matamu bagusan bacan ya, bagusan PYN lah kasihan cok. Blok. Dukung Ibas boleh guys, tapi jangan jangan sampai apa ya guys ya. Gua juga kalau Ibas sama RRQ masih lebih dukung Ibas. Tapi ya kalau jagoan Vin ya harus jagoan Vin. Dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respon lebih cepat. Dan itu yang terjadi, masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang. Oke, okay, kita lihat di sini guys ya. Pertarungan Lord seperti biasa guys ya. Albert level 15, bro. Hilang, hilang. Hilang, hilang. Keterlaluan ini. Dua duet maut guys, Clay PYN. Ini masih ini ya, berarti ini apa namanya roster terbaik RRQ nih. Ya. Dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nggak ada ganti ya? Nggak, tapi maksudnya gini guys. Menurutku tuh banyak orang tuh yang ngefans, tapi ngefansnya tuh kayak sampai menuhankan gitu loh. Nggak boleh ya gitu tuh guys. Kalau gua mah gua ngefans, tapi kalau begitu yang memang lebih jago harus diakuin. Iya, kayak Samsudin kan? Samsudin. Lu haters ya? Kalau gua itu apa namanya? Fans. Idol gua itu. Okay. Idol gua Samsudin. Okay. Idol gua. Kemarin gua daftarin ke kakak gua. Jangan sampai dia terpikop. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan iron hook-nya itu masih ada Mien. Apakah ini akan menjadi end guys ya ta, si tower-nya? Para pemain dari Maltrigo kali ini mereka digrogoti tapi 3 wave sih. Digrogotin Aslock base dari Bakal Blodian. Wah. Gokil. You think end or not? I think end. Abis sih ini. Ada wave enggak? N. N. Gila. Gigi. Salah sih kasih Franco tuh udah kesalahan fatal, guys. Iya. Enggak bisa, guys. 2-0 guys ya di situ guys ya, permainan sangat baik dari RRQ guys ya. RRQ ya. Still too strong di sini guys ya kalau kita lihat dari gameplay ya. Ya mungkin ada sesuatu juga sih maksudnya kayak kalau aku lihat sih ya performanya walaupun enggak sebuas yang waktu itu guys ya, cuman kayak mungkin ya mereka lagi pengen mengimprove sesuatu juga di sini guys ya. Oke, congrats buat RRQ, semangat selalu buat Alter Ego guys ya. Karena masih ada. Ini masih week pertama. Oke. Okay. Makasih baik semuanya. Sampai jumpa lagi di next match. Bye. Thank you guys.